Saya Azim daripada Ecolife. Hari ini saya nak update sikit apa aktiviti dekat Ecolife. Hari ini Ecolife terima kunjungan daripada RISDA dan apa yang kita orang buat, kita tunjukkan kita punya demo area yang mana kita buat banyak research tentang media bed, tentang vertical tower dekat bawah yang kita pakai sistem integrated dengan kita punya aquaponics. Kita pakai dari talapia tu kita salurkan balik pada media bed untuk menjadikan baja kepada kita vertical tower. So sebab RISDA datang ialah kita memang ada projek di RISDA di UKAM, UKAM di Melaka, dan kita develop sistem untuk diorang supaya sistem dia tu first kali dia sistem yang mudah, dia dah bersepadu, dah integrated everything. Baja ada, ikan ada, sayur-sayuran, dan tak perlu ada kos-kos yang lebih sebenarnya. Itu yang sebab RISDA datang ke kita untuk tengok macam mana sistem yang perlu kita develop. So kita tunjukkan kita punya talapia, vertical tower dan also arena-arena baru, contoh macam udang galah yang kita buat, kita tunjukkan sikit. Alright, so itu semua sebab kenapa RISDA datang kepada Ecolife hari ini untuk tengok development dengan research yang kita dah buat kat sini supaya kita boleh propose lagi, terutama kepada penternak, petani kecil, ataupun kalau katakan sekarang kita banyak projek kita approach pada masjid-masjid yang nak sistem aquaponik dan hidroponik, pun kita tunjukkan sistem ni kita boleh pasang kat masjid. Alright, ataupun kalau kita ada kawasan kebun yang kecil, nak senang nak maintain, sebenarnya boleh jumpa dengan Ecolife, kita boleh developkan sistem untuk sesiapa yang berminat dengan kebun kecil kat rumah. Jadi sayur-sayur yang kita boleh tanam tu, kita boleh tanam, kita boleh makan sendiri. So dia totally 100% organic. So itu aktiviti yang berlaku hari ini dekat Ecolife. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita akan update dan kita cerita lagi tentang perkembangan Ecolife. Alright, itu saja daripada ini. Terima kasih.